tinggi. Bene pam. Kamu hala menumpang nang roje. Nang roje nyo kena tama aro neto. Ika mo pi punya hak uronyo di Aceh. Lon anang kudo paning di Aceh kan anang bajiung. Lahe kamu di Aceh nah sertifikat. Nah jelah. Ben hambat pergerakan pergerakan rakyat dia peseleso masalah dia temanyang. Menya kira-kira hanjet le kamu temanyang rakyat Aceh, bangsa Aceh badro ne. Weh do ni nan. Bek lagi biang babah bube ya. Gop tanji tamang dro ne hana tepat-tepat urusan. Pegah dengku belagai but, pubut belagai na, bek oten pegah lagi but ono pubut lagi pukai mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeroh rekam tua. Butoi lagi drone pegah rekam tua. Tapi benar ni depa kali nya. Petinggi han lutli dengan ancaman. Mia ja ancam petinggi no han lutli. Kiban ti tak pubut kalau nya. Tak pubut. Dah beliau ju bapa toka mendua ni. Darmo dah beli. Nyan berituri ke danyo. Bangsa Aceh. Petinggi uronyo hana pun nak pegah le. Hana yo le petinggi. Dianggap uronyo bangsa Aceh karame. Hana behle hana berani le dianggap di petinggi. Sebab ino perkuasaan bak petinggi. Hanji tak pubut ke danyo ngan karena petinggi uronyo mutun dengan petinggi. Aci uronyo petinggi-petinggi yang ada Aceh, musapat bermandu. Dah pegat Sabah aksi. Tak tuntut kembali kita nyombak mereka. Adapun tak duntut pupul lain. Berhasil han kena. InsyaAllah berhasil. Sebab apa? Kali tamu perang berkan. Kali namu perang berkan han berhasil. Dengan karena damainya kita tanya. Kenyo masanya kita tanya dengan pasal politik. Tak laki kita tanya orang mandu. Tamu sapat mandu bangsa Aceh. Tak pegat aksi di Aceh dia. Berhasil pun. Aceh nak kalut. Memang urung drone wahai rakan mutua. Lu aku ye urung drone. Bengih ni pedinggi. Sebab pu ke lagi ge pegah ge pebuat le pedinggi-pedinggi yang nak jaceh. Maklum kalian. Ang kejit long pegah nyo dengan ancaman dengan karena ne kena hujat ge pedinggi nya hanlut. Hanlut le pedinggi nyo. Kak le hule ya. Pena lo. Jadi urang nyo tak pubut ge ayu. WU patokan pada ni. Eka je tak boleh ha? Nyam baru ya kui bangsa Aceh. Bek dah kata ali pendinggi no. Sebab jino perkuasaan bawanyan, hukum bawanyan yang pegut. Jeroh bangsa Aceh merdeka kita nyot dengan kena pendinggi orang nyot. Jadi benar faham hai bacut hai bangsa yang tua. Kan sabuh penghinaan lung pegahabanyo. Real atau nyata di dalam kalian. Di pemuna end perjuangan lewat nyan. Dipegat muno, dipegat mude. Atai mong tun tiga. Ai putu ahli kata kasih tadi. Ai pegat ahli Aceh merdeka. Aceh merdeka watai pemilu, watai kompanyo. Imong tun tiga. Ahli nyan, gelih ju lagi lempan nyan. Agai abai air lau jen. Kari no, ahli pemilu. Nak lau, apa khabar kan? Hana li. Hana li. Jadi, orang nyo haji tiap piali pada pergi-pergi tu. Real tak pegah nyo. Kita utang-tang lah tu. Lagi nak ayuh dang-dang. Pedinggi-pedinggi ni. Kalau dang tangga, menggam nak dang-dang. Pedinggi-pedinggi yang lu dang-dang. Nyegam lu sayang. Sayang tak kepada kebantan-kebantan lu. Dengan karena gamnya ke Aceh, maka Aceh beranya karena syariat Islam. Lu akui. Jaman, segolong nak gam, segolong butuh gam, Acehnya dia buat-buat oleh sipai. Maka butuhlah agama tayan. Dedenglah syariat Islam di Aceh. Tutuplah ulil-ulil ulinya. Perkan hana tutup ulil ulinya. Ia matang-matang tahun ni kurung peluh. Hana tutup ulil ulinya. Benar betul AM GAM. Langsung tutup ulil ulinya. Kakang. Ini adalah insyaAllah kakang syariat Islam di Aceh. Ya amban. Lu hormati perjuangan di Aceh. GAM. Tapi yang lu hujatnya petinggi. Apakah hana peluh hati ini? Kenyamanan? Kebenaran syariat dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.